Guys, padahal sudah sampai. Tapi tinggi di mana guys tempat nah. Ini kayak lapang Mengba guys, you know. Sepak bola. Oh. Melancarkan. Mantap guys. Wow. Keren. Lihat. Oh, whole new world guys. Lihat. Oh my god. Ini orang kota guys, gesebet. Sudah lama tidak menyusuri kawasan-kawasan yang sangat sejuk asri. Jadinya begini deh Katro. Ah. Ini dia guys, ini orang kota, sangat kota guys. Ini di pusat kota, dia sangat keasikan melihat pemandangannya sangat luar biasa. Tinggal cengengesan we terus guys dari tadi guys cengengesan terus yes. Kita kejar guys. Oke guys, panel kita sudah sampai di suatu spot yang sudah kita nantikan. Setelah perjuangan melewati tanjakan yang sangat curam, akhirnya kita pun sudah sampai di tujuan. Dan alhamdulillah tidak sia-sia kita melewati perjalanan yang sangat menanjak banget dari titik terendah sampai dengan titik tertingginya. Luar biasa. Pokoknya kalian harus wajib sangat-sangat banget harus wajib datang ke tempat ini biar kalian merasakan. Sebenarnya lebih enak untuk lari aja guys, kalau sesepedahan capek ngadorong guys. Jadi kalau lari pagi sangat enak kayaknya. Jadi tidak terlalu banyak beban selain membawa beban diri kita sendiri guys. Pokoknya gue sangat speechless. Kok masih lagu na 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 na. Etanya habis dengan gaya heula guys. So capek guys. Belah kegoleran ke atil deh. Tinggal mandi guys. Mantap guys. Mantul surantul tak gentul gendul. Oh, dan ini guys, lihat. Ini kayak tebing-tebing mini gitu guys, kayak Banteng Takeshi. Sangat keren. Batu-batu gitu guys. Wow, dan ini lapang sepak bola. Oh, mantap guys. Gak nyesel setelah capek-capek tadi di bawah menikmati keindahan alam yang sangat luar biasa ini. Pokoknya Masya Allah guys, luar biasa. Gimana perasaan Anda setelah sampai di lokasi ini? Amazing. Itu aja? Iya. Kan itu rame. Pokoknya gue sangat amazing. Amaze, bukan amazing ya. Melihat tempat yang sangat luar biasa ini. Guys. Ini kita rencana mau ke atas. Biar bisa melihat pemandangan lebih jelas dan lebih maksimal. Barusan naik dulu sedikit. Kita coba lihat pemandangannya di sini guys. Ini sudah kayak panggung mau konser guys. Lihat. Ini panggungnya. A whole new world. Dari sana nanti ininya guys, penontonnya. Wah, wow, mantap. Keren. Kita lihat lebih detail. Lanjut sedikit lagi guys, Atisna sudah di atas. Jadi ini rute untuk downhill gitulah ya guys, gue gak ngerti. Nah, sedikit lagi di sana ada gapura start. Nih guys, wow, tuh itu Pemda Kabupaten Bandung kalau kelihatan start KSG Gentong guys. Kayaknya ini, dulu pernah ada event di sini. Oh emang tempat event katanya guys. Mantap, ini startnya. Kita naik dulu ya guys. Lihat guys, ini jembatan sangat spesial dibuat dari kayu-kayu. Nih, hati-hati guys, bisi tobros guys. Yang bahagianya orang kota melihat pemandangan kampung.
Lihat guys, Masya Allah. Oh ya, ini nih. Utamakan keselamatan. Berdoa sebelum memulai, wajib menggunakan peralatan pengaman. Mantap guys, akhirnya kita sampai di titik akhir perjalanan kita. Sebenarnya masih banyak yang harus diekspor, cuman karena jam sudah menunjukkan pukul 9.33 sampai 10, dan perjalanan dari sini ke rumah pun pasti jauh karena nuruk tuh guys. Gue khawatir kalau dipakai sepedanya yang kayak bisung bahaya, jadi lebih baik nanti kalau ada spot-spot yang terlalu curam, gue rencana sama Atisna akan didorong aja demi keselamatan kita bersama. Karena kalau kita selamat, nanti kan kita juga akan memberikan video-video yang lebih menantang, meureun lamun daek eta ge nya guys. Pokoknya sekian, gue Suntana dan Atisna mengucapkan terima kasih yang sudah nonton. Mau yang subscribe silakan subscribe, mau yang like silakan like, kalau yang gak suka silakan klik unlike. Bagi kalian yang berkomentar silakan berkomentar, tapi berikanlah komentar yang positif. Kritik saran boleh, tapi kasihlah kritik yang sangat membangun supaya bermanfaat bagi kita semua. Oke, gue Suntana mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Atisna bye bye helatu. Bye.